kena terimalah. Kerana kadang-kadang kedewasaan. Kadang-kadang orang tu macam di negeri barat misalnya, mereka akan pegang falsafah kalau black metal tu evil, tu dia mesti nak jadi evil black metal. Bahasa bagi dia, benda itu bukan, bagi dia, dia tak ada budaya, tak ada falsafah budaya dan agama mereka mungkin jauh beza dengan kita. Tetapi bagi kita, kita kena ada falsafah itu. Kata bila kita dah dewasa, kita lebih nak membina yang lebih padu, lebih sesuai, lebih baik, lebih damai. Walaupun kat situ ada protes. Protes tu perlu dalam hidup bila kita rasa benda tu perlu protes. Dan tapi kita jangan anti-establishment. Kalau kita tak suka sesuatu muzik, kita akan anti, benda tu salah. Dan saya rasa saya cuba terbukakan apa yang ada kat dalam hati dan jiwa saya, di pemikiran saya untuk lebih terbuka yang sihat.